saya adalah sangat normal untuk suami dan isteri memberi nasihat kepada satu sama lain dan memberi, of course, especially suami, isteri akan minta kepada suami. Saya dalam segala hal, of course, keizinan suami itu adalah satu keberkatan untuk isteri ataupun satu lah, tanpa keizinan suami itu, isteri itu pun perlulah untuk dapat reda tu. Jadi saya rasa jangan kata kawan, apa saja sekalipun dan segala hal, benda tu adalah sangat normal dari segi Islam. Dari di sisi Islam, seorang isteri itu meminta izinan suami dan keredaan dari suami, bukan saja buat kawan. Itu je. Dalam konteks secara general, bagi saya sangat-sangat sangat disukai ataupun sangat-sangatlah benda tu dari segi di sisi Islam, sangat-sangatlah benda tu adalah benda yang tak salah, malah digalakkan seorang isteri tu meminta izinan suami untuk dapat keredaan suami dari konteks keseluruhan. Tak kisah, saya tak nak spesifikkan kawan ke apa ke, even nak keluar rumah pun isteri perlu tak izinan suami, keredaan suami. Apatah lagi kawan, apatah lagi apa yang dia nak buat. Jadi saya rasa kita masyarakat Islam, orang Islam sebenarnya faham benda tu. Cuma kita jangan mengisyukan perkara tu, nampakkan benda tu negatif. Kong-kong rasanya Fas tak boleh keluar syuting. So dari Fatah sendiri sebagai seorang suami, Fatah ada tetapkan tak Fazura ni boleh kawan dengan siapa je ataupun jenis kawan macam mana? Yalah, kita kena tak ambil tahulah siapa isi kita kawan. Saya pun, dia pun tahu siapa yang saya, siapa kawan. So benda tu sangat-sangat normal dalam konteks keluarga, sama isteri.